Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat teman-teman segenerasiku. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk mempererat rasa persatuan dan rasa persaudaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato saya dengan judul Generasi Muda sebagai Bahasa Indonesia. Hadirin, sahabat segenerasiku, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki puluhan bahkan ratusan bahasa daerah. Mulai dari bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Gayo, dan bahasa daerah lainnya. Yang merupakan warisan dari budaya bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia dari berkumpul demi kesatuan negara ini. Sehingga lahirlah sebuah ikrar yang disebut sebagai Sumpah Pemuda yang berisi, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda tersebut memiliki makna bahwasanya Indonesia adalah negara yang bersatu. Akankah negara ini tidak bangga dengan pemuda-pemuda yang rela meluangkan waktu dan pikiran untuk demi keutuhan negara ini? Teman-teman, sahabat segenerasi, Oktober merupakan bulan yang selalu diperingati sebagai Sumpah Pemuda. Selain diperingati sebagai Sumpah Pemuda, bulan Oktober juga diperingati sebagai Bulan Bahasa. Apakah kita sebagai para pelajar yang akan memikul beratnya persatuan bangsa? Sungguh, hancur dan utuhnya bangsa Indonesia berada di tangan kita. Maka dari itu hadirin, mari kita ubah negara kita dari hal yang negatif menuju hal yang positif. Dari hal yang tidak baik menuju hal yang lebih baik. Maka dari itu, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar. Indonesiaku, bangsaku, Indonesiaku, negaraku. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.